22 Agustus 2017. Setelah gue kenal dan dekat dengan dia, ternyata rumah kita berdekatan. Dan cerita pun dimulai. Pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu segini. Aji, tungguin. Buru-buru. Ji, berangkat bareng. Lu piket hari ini. Lu duluan lah. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukan kelamaan. Lu duluan lah. Ji, tungguin. Si Aji kenapa ya? Setiap mau berangkat bareng pasti ada alasannya. Apa ada yang salah sama gue? Ji, lo kenapa sih? Gue baik-baik aja. Gue masih bisa kedip. Gue masih bisa menghirup udara segar. Kenapa lo ngehindar? Kenapa lo gak pernah ngechat gue lagi? Kenapa di sekolah lo gak pernah nyapa gue lagi? Sombong banget. Gue suka sama lo, nak. Kenapa lo ngehindar? Lo kan deket sama Bagas. Terus kalau gue deket sama Bagas, ketakut Tiwi, emang gue bakal pacaran sama dia? Dan lo berhenti ngejar gue? Dasar lemah. Ya kan biasanya gitu. Tapi kalau gue sukanya sama lu gimana? Mengapa berat ungkapkan cinta padahal ia ada. Tapi kalau gue sukanya sama lu gimana? Dalam terang bulan juga dalam sedih. Cinta itu lucu. Kalau kita berjuang, dia selalu berusaha pergi dan menghilang. Namun, di saat kita mencoba untuk beristirahat dan menyerah, cinta kembali datang dengan penuh pengharapan. Terasa ada. Mengapa berat ungkapkan cinta padahal ia ada. Dalam rindai hujan, dalam terang bulan, juga dalam seduh sedang. Mengapa sulit mengaku cinta padahal ia terasa.